adalah hotel langganan biasanya itu jamaah Indonesia nih. Memasuki Masjidil Haram ya sahabat semuanya, sangat ramai sekali dan kita lihat bis-bis juga banyak di sana ya sahabat semuanya. Masya Allah, tabarakallah sahabat semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yan Bai Asan yang selalu memberikan informasi sekitar kota Mekah. Sahabat semuanya, malam ini saya sedang berada di Masjidil Haram yang mana malam ini sangat ramai sekali sahabat semuanya. Namun sebelum saya melanjutkan ke perjalanan hari ini di Masjidil Haram malam hari ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya, dan pastinya subscribe. Semoga rezeki sahabat semakin berlimpah berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, langsung saja kita lihat. Tepatnya hari ini sahabat semuanya, saya sedang berada di depan Masjidil Haram, salah satunya adalah ini yang di atas ada jam-jam tower dan berdekatan dengan hotel Swiss Hotel, kemudian Raffles Hotel, kemudian Full Zamzam, dan di samping saya ini sahabat semuanya ini adalah Hotel Makarim Ajiad. Ini merupakan hotel langganan para jemaah Indonesia dan ini adalah hotel-hotel dekat sekitar Masjidil Haram ya sahabat semuanya, yang pada saat itu menjadi primadona ya, primadona jamaah umroh dari Indonesia. Dan sahabat semuanya, kita lihat ini juga Hotel Makarim Ajiad sedang ada rombongan jamaah umroh yang memang ini sudah menjadi langganan ya, mudah-mudahan nanti selanjutnya adalah Indonesia. Kenapa? Karena Hotel Makarim Ajiad ini, kita coba lihat dari dekat, ini adalah hotel langganan biasanya itu jamaah Indonesia nih biasanya, dan mudah-mudahan nanti Indonesia juga bisa menyusul di Hotel Makarim Ajiad ini. Oke sahabat semuanya, kita lihat lagi hotel-hotel yang lainnya dan ini lihat banyak sekali. Nah ini adalah yang di samping saya ini adalah kita lihat, ini di atas nih. Ini adalah hotel Al Aruba. Nah, Al Aruba ini juga langganan jemaah umroh ya Indonesia juga. Kemudian di sampingnya juga ada hotel Amjad. Nah, itu hotel Amjad ya sahabat semuanya, dan banyak lagi hotel-hotel di sampingnya. Oke sahabat semuanya, kita langsung mendekati ke hotel Makarim Ajiad ya. Kita akan melihat langsung hotel di sana ya sahabat semuanya. Kita akan melihat. Nah ini sekali banyak sekali jemaah umroh ya sahabat semuanya yang akan memasuki. Nah banyak sekali ini para pegawai yang akan memasuki Masjidil Haram ya sahabat semuanya, sangat ramai sekali dan kita lihat bis-bis juga banyak di sana ya sahabat semuanya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat bis juga banyak di sana sahabat semuanya, dan ini adalah Hotel Makarim Ajiad, hotel langganannya para jemaah Indonesia ya sahabat semuanya. Oke sahabat semuanya, kita langsung atau kita akan menuju ke Masjidil Haram. Nah sahabat semuanya, nah ini adalah, nah coba kita lihat yang di atas. Nah ini adalah jam-jam tower, begitu sangat ramai sekali para jemaah umroh ya
sahabat semuanya, sangat ramai sekali, lihat membludak, ramai sekali ya sahabat semuanya, para jemaah umroh di sini sahabat semuanya. Dan kita akan melihat begitu padatnya ya, dan kita lihat sahabat semuanya, ini lihat sangat ramai sekali ya, dan kita lihat itu di atasnya itu ada di atasnya Masjidil Haram ya, jam-jam tower ya sahabat. Dan di sana itu biasanya burung merpati ya sahabat semua, dan sekarang lagi kosong ya sahabat semuanya. Dan kita lihat sahabat semuanya, dan saya akan memasuki Masjidil Haram ya sahabat semuanya. Dan kita lihat sahabat semuanya, ini adalah saya akan sebentar lagi memasuki Masjidil Haram, dan memang sangat ramai sekali ya sahabat semuanya. Kita lihat ramai sekali di Masjidil Haram. Sungguh sangat ramai sekali sahabat semuanya Masjidil Haram ini, masya Allah, tabarakallah, begitu ramainya Masjidil Haram, masya Allah, tabarakallah, begitu ramainya. Sangat ramai sekali sahabat semua. Kita lihat ya, di malam hari betapa indahnya Masjidil Haram ya, masya Allah, tabarakallah. Kita lihat di mana-mana nampak ramai sahabat semuanya. Nah, saya hari ini sahabat semuanya akan melihat toko-toko bagaimana, dan saya juga akan menukarkan uang ya sahabat semua. Nah sahabat semuanya, ini adalah hotel-hotel dekat Masjidil Haram ya, dan ini adalah hotel Swiss ya, hotel Swiss. Kemudian di sana ada WC1 ini sahabat semuanya. Nah ini adalah WC1 untuk perempuan sahabat semuanya. Inilah hotel-hotel langganan jemaah umroh ya, kita lihat di sini. Nah, kemudian depan saya ini adalah Masjidil Haram sahabat semuanya. Masya Allah, tabarakallah sahabat semuanya, ini Masjidil Haram sangat ramai sekali, masya Allah, tabarakallah, ramai di mana-mana ya sahabat semuanya. Masya Allah, tabarakallah, ini sangat ramai sekali ya sahabat semuanya. Kita lihat di sini, masya Allah, tabarakallah, tuh kita lihat ini sangat ramai sekali. Nah, ini lihat situasi Masjidil Haram, masya Allah, tabarakallah. Ini adalah hotel-hotel dekat Masjidil Haram, salah satunya ini adalah hotel Darut Tauhid Intercontinental, dan di sini adalah hotel Garib Jam-Jam Tower. Kita lihat sahabat semuanya, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Kita akan melihatnya, begitu ramai sekali sahabat semuanya. Kita lihat, dan kita lihat di sana juga, masya Allah, tabarakallah.